selamat pagi bapak ibu sekalian dimanapun kita berada kiranya kita dalam sukacita yang daripada Tuhan hari ini kita akan bersekutu dengan Firman Tuhan sebelum itu mari kita berdoa kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin bapak ibu kita akan bersekutu dengan Firman Tuhan Firman Tuhan akan dibacakan begini Firman Tuhan Ayat renungan kita hari ini Jumat 7 Oktober 2022 diambil dari Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian firman Tuhan. 161 tahun HKBP sudah hadir di tengah-tengah Orang Batak ataupun di tengah-tengah Indonesia Yang dimana ini adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan Akan karya keselamatannya termasuk untuk Orang Batak Terlebih ketika Tuhan mengantarkan Orang Batak Dari dunia kegelapan menuju terang kemajuan zaman secara pendidikan, secara kesehatan, dan secara pengetahuan di bidang-bidang bidang sosial, HKBP sudah terjama 161 tahun. Dan inilah yang bisa kita lihat di dalam penyataan oleh pemasmur akan karya keselamatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Pemasmur sangat menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun pemazmur mengakui pemazmur menyadari banyak orang yang senantiasa menghalangi, banyak orang yang senantiasa ingin menyerangnya. Banyak orang yang tidak menyukai kepemimpinan dari pemazmur ini. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam Penyataan pemazmur pada hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwasanya karya keselamatan, penyertaan Tuhan itu sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu bisa kita rasakan di dalam pribadi kita masing-masing. Dan cara untuk menguji, cara untuk mengetahui karya keselamatan Tuhan adalah dengan menyadari dan melihat. Ke dalam melihat betapa baiknya, betapa banyaknya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dari itu pemazmur sangat menegaskan pada Firman Tuhan hari ini, meskipun orang, meskipun berbagai jenis serangan, berbagai jenis rencana-rencana jahat, berbagai jenis hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak menguntungkan menyerang kehidupan pemasmur tetapi dia tetap yakin akan kehidupannya akan selamat dari berbagai serangan tersebut inilah yang mesti dipahami oleh setiap orang percaya yang dimana karya keselamatan Tuhan itu secara utuh secara penuh menyelamatkan kita melewatkan kita dari hal-hal yang tidak baik dari hal-hal yang menyerang kita dari hal-hal yang mungkin saja ingin menjerumuskan kita itulah iman yang kuat dalam diri pemasmur dalam penyataannya pada firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita berbagai jenis berbagai latar belakang pendidikan sosial ataupun latar belakang Diri atau latar belakang kampung halaman kita, latar belakang tersebut itulah yang menuntun, itulah yang membimbing dan membentuk kita menjadi seorang pribadi yang dapat melawan ataupun melewati setiap tantangan, dan yang perlu kita ingat, berbagai latar belakang pun kita, berbagai jenis ataupun berbagai macam cara kita untuk menyelesaikan masalah, tetapi yang perlu kita pahami dalam seluruh kemenangan kita, keberhasilan kita itu adalah karya keselamatan Tuhan. HKBP telah hadir 161 tahun. Tepat pada hari ini 161 tahun yang lalu empat orang pendeta Hein Klammer, Belbets dan Van Asel mengadakan rapat di parau sorat atau si pirok dan itulah menjadi hari lahir HKBP dan itu terletak pada hari ini sukacita kenyataan dan ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan kepada HKBP yang telah berusia 161 tahun HKBP 161 tahun dan ini menjadi tantangan bagi pemuda bagi orang tua Terlebih pelayan di tengah-tengah gereja, angka BP senantiasa berkarya, senantiasa melaksanakan keinginan Tuhan. Tuhan akan menolong dan membantu kita, serta menunjukkan karya keselamatannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan akan melindungi kita. Senantiasa, dan itulah yang menjadi iman yang hidup di tengah-tengah orang percaya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami dapat membangun, menambah keteguhan iman kami ya Tuhan. Dalam melihat kasih dan karya keselamatanmu dalam hidup kami. Sungguh banyak hal yang bisa kami rasakan. Sungguh banyak hal yang bisa kami nyatakan atas karya keselamatan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, inilah hal yang menjadi sukacita kami untuk senantiasa hidup di dalam firman dan dalam kasih yang daripada Tuhan. Teguhkanlah, kuatkanlah kami, ya Tuhan, untuk melawan setiap tantangan, melawan setiap masalah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sebagai seberapa besar sebanyak apapun serangan yang tidak baik yang hadir dan menyerang kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan selamat atas kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa hidup di dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan dalam menjalani dalam melewati aktivitas kami pada hari ini. Tuntun dan berikanlah hikmat kepada kami untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihanmu. Terpujilah engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi! Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.